semua. coba lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian satu lagi Gcam versi terbaru by Pitbull ya teman-teman. Yaitu Gcam PZD atau biasa dikenal dengan Gcam Pitsu. Adapun based on Gcam nya adalah Gcam 8.2. Beberapa keunggulan dari Gcam ini yaitu untuk fokusnya cukup cepat ya. Untuk fokusnya di Gcam ini mantap dan hasilnya bagus ya dan jarang sekali terjadi miss focus. kemudian selain itu sudah support juga untuk manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro kemudian di gcam ini sudah support juga untuk aux land, ada makro dan juga ultra wide Kemudian, satu lagi keunggulan dari GCam ini adalah untuk astrofotografinya cukup cepat, ya. Tidak perlu waktu yang lama, dan hasilnya cukup bagus. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya? Yuk, langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya teman-teman. Namun seperti biasa, di sini akan saya uninstall terlebih dahulu, biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung kita install. Sini untuk APK-nya cukup kecil, ya teman-teman. Hanya 72,59 MB. Oke, langsung kita install, teman-teman. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Gcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya, di Gcam-nya sini ditekan lama lalu pilih App Info, kemudian Clear Data, Clear All Data, kemudian Oke. Okay. Selanjutnya buka lagi gamenya, lalu izinkan semua. Oke, okay, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai dan beberapa device ketika pertama kali diinstal dia akan freeze seperti ini ya. Ini artinya view vendornya nggak cocok ya. Maka kalian harus gunakan config atau kalian bisa setting secara manual ya dengan cara masuk ke menu setelan lalu ke setting up the mode fix ini lalu di bagian level kamera 2 API-nya ini pilih auto atau disesuaikan saja dengan kamera 2 API di HP kalian karena di sini HP saya untuk kamera 2 apinya nya ada di level 3 maka saya gunakan yang yuv ya maka di sini sudah bisa digunakan teman-teman oke sudah bisa ya sudah nggak macet lagi yang tadinya viewfinder nya nggak bisa dijalankan ya sekarang sudah bisa dan sudah walk kemudian selain menggunakan cara manual tadi kalian bisa juga langsung Uh, restore config-nya ya, teman-teman, dengan cara uh, kita masuk dulu ke menu setelan ya, kita buat dulu folder config-nya. Lalu ke menu config. Selanjutnya config save, kemudian kita save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder config setting 8 yang ada di memori internal yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya, silakan kalian download ya, teman-teman. Untuk config-nya, link-nya cek di deskripsi. Kemudian, silakan kalian sesuaikan dengan kamera 2 API di HP kalian. Oke, di sini saya menggunakan yang YUV ya. Selanjutnya, kalau sudah terdownload di move atau dipindah ke penyimpanan internal, selanjutnya cari folder config setting 82 ya lalu tempel di sini selanjutnya buka lagi keycam nya kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini ya kemudian pilih config nya ini ya teman-teman kemudian kita oke okay. nah sekarang untuk restore config-nya sudah sukses ya. Di sini sudah muncul untuk manual fokusnya. Untuk manual fokusnya ada auto, infinity, 2 meter, selfie, makro, dan juga manual seperti ini ya. Jadi kalian bisa lebih leluasa untuk mengatur titik fokusnya. Kemudian di sini untuk aux -nya ada makro, main kamera, dan juga ultra wide. Jadi nanti akan saya sertakan juga ya yang tanpa aux line ya untuk config nya kemudian di mode malamnya seperti ini ya teman-teman ada astrofotografi yang bisa diakses langsung dari sini lalu di sebelahnya ada light painting namun untuk di Redmi Note 10 untuk fitur light painting-nya masih belum bisa digunakan ya jadi kalau kalian mau menggunakan uh, teknik foto light painting silahkan gunakan mode astro saja Oke. Okay. Kemudian di sini untuk aux nya walk ya, teman-teman. Untuk makronya nya Kita coba makronya nya walk ya. Kemudian untuk ultra wide-nya juga walk. Oke. Okay. Kemudian catatan untuk menggunakan mode manual ya, untuk menggunakan mode manual fokus pastikan selalu untuk merubah di HDR plus nya ya ketika mau menggunakan manual fokus jangan pakai yang disempurnakan tapi kalian pakai yang on saja ya yang tengah ini biar prosesnya tidak lama kita coba untuk manual fokus nah seperti ini teman-teman ini untuk pengaturan manual fokusnya Oke, okay, untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya. Oke, okay, untuk selanjutnya langsung kita tes untuk kamera utamanya terlebih dahulu ya. Di sini akan saya tes untuk mode auto, ini ada objek kupu-kupu teman-teman. Ini saya menggunakan mode auto ya, tidak menggunakan manual fokus. Kita coba lihat hasilnya seperti ini, mantap detailnya dapat ya. Oke, nanti kita tes juga untuk yang manual fokusnya. Untuk yang sekarang mode auto hasilnya mantap. Cukup memuaskan ya detailnya dapat. Kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk manual fokus. Di sini saya pakai fokus makro. Oke, okay. usahakan untuk menggunakan manual fokus dirubah ke HDR plus saja ya, jangan yang disempurnakan. Oke, okay. ini 4,2 kali zoom ya, dan hasilnya seperti ini, mantap, detailnya dapat ya, seperti ini teman-teman. Dan ini beberapa sampelnya untuk fokus makro seperti ini. Ini mode auto ya. Kemudian untuk selanjutnya tes untuk mode malam. Di sini saya mau menggunakan untuk mode astro untuk foto light painting ya. Oke, okay, time-nya dapat 17 detik, teman-teman. Ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke. Okay. Dan seperti ini hasilnya bagus ya. Minim noise. dan ini beberapa sampel untuk foto di malam hari. Oke, okay. kemudian yang terakhir ini adalah percobaan untuk video makro ya, teman-teman. Ini sambil saya zoom 7 kali zoom seperti ini. Detailnya masih dapat ya meskipun di zoom. Dan ini menggunakan fokus auto ya, bukan fokus manual. Menggunakan fokus manual juga bisa, caranya sama seperti menggunakan foto mode manual. Oke. Sekedar cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh